Di tulisan ini aku ingin bicara. Cinta hanyalah kata-kata. Sampai seseorang yang istimewa datang dan membawa maknanya. Hey, kenalin, aku Chanel. Panggil aja Shan. Aku Ananta. Hidup ini adalah hadiah terindah pertama dari Tuhan. Hadiah terindah kedua adalah perasaan cinta untuk kamu. Namun, saat makna itu datang, aku baru menyadari cinta sejati tak harus menyatu. Pada manusia dan cinta kita pada Tuhan itu karena iman. Iman harus sama. Iman. Kita yang perasaan ini, Pak. Kita yang perasaan. Bukan keyakinan. Tapi menyatukan perasaan harus didasari dengan keyakinan yang sama. Justru anak Bapak yang telah memboyahkan iman anak saya. Dalam agama tidak ada paksaan. Itu gak cukup loh, Kak. Aku gak bisa ikut kamu. Kamu juga gak bisa ikut aku. Loh, Kak. Kamu udah janji sama aku. Kamu akan kekayaan. Tapi apa yang dia yakini dengan yang aku yakini berbeda. Kamu belum jawab pertanyaan aku kemarin. Kamu mau atau enggak jadi istri aku? Saya salah. Saya tidak bisa mengabaikan kamu.